بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لما وعدهم النبي النار لن تمسنا تصيبنا النار الا اياما معدوده قليله اربعين مده عباده ابائهم العجله ثم تزول كلهم يا محمد التخطم خطفت منه همزه الوصل اثنان بهمزه الاستفهام عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك فلن يخلف الله عهده به لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون بلى تمسكم وتخلدون فيها من كسب سيئة شركا وَحَاطَتْ به خطيئته بالإفراد والجمع أي استولت عليه وحدقت به من كل جانب بأن مات مشكا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رؤيا في معنى من والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بارك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنة مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه <تس> Ketika diperingatkan orang-orang Yahudi yang merubah-rubah kitab atau menulis kitab dan menyatakan ini min atau mereka yang menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad dan seterusnya diperingatkan bahwa mereka itu akan masuk neraka. Intinya ini masuk neraka. Kalau melakukan itu bisa masuk neraka. Walamma wa'adahumun nabiyyu annar waqalu dan mereka berkata ketika telah menjanjikan kepada mereka Nabi Muhammad kan masuknya mereka ke neraka, mereka menjawab lan tamassana naru illa ayyam ma'dudah. Lan tamassana ay lan tusibana annar tidak akan menyentuh kami itu neraka illa ayyaman ma'dudah kecuali hari-hari yang sedikit. Ana ini masuk kalaupun masuk neraka tidak lama. Ada menyatakan tujuh hari, ada menyatakan 40 puluh hari. Kolilah ayaman madudah bisa dihitung harinya. arba'inna yauman, ada menyatakan 40 hari. Kenapa muda tak ibadati abai ejil sama dengan waktu ibadah nenek moyang mereka kepada sap, patung sapi di zaman Nabi Musa. Tuma kemudian setelah 40 hari Ta'zul hilang nerakanya. Ada neraka khusus untuk orang-orang Yahudi e, seberapa e, sebentar do mereka tadi itu disiksa menurut mereka ya Men, mereka menjawab bahwa mereka akan masuk neraka loh kalau mereka menyembunyikan kebenaran dari itu kul attakhattum inda Allahi ahda falan yukhrifallahu ahda kul katakan wahai Muhammad kepada mereka kul lahum ya Muhammad attakhattum asalnya aattakhattum hmm? iya aittakhattum dibuang hamzah wasalnya attakhadtum itu aittakhadtum hudifat minhu hamzatul wasal dibuang hamzah wasalnya istighna karena mencukupi dengan hamzah istifham attakhadtum aittakhadtum attakhadtum ada dua bacaan attakhadtum atau attakhadtum Jadi dalnya eh, di 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 apa di kepada ta. Ya. Attakhadtum Hmm. Attakhadtum di dalnya dirubah menjadi dal dan akhirnya menjadi ta di idghamkan kepada ta. Attakhadtum atau at ya boleh doanya at Inda Allahi ahdan apakah kamu menjadikan pada Allah ada perjanjiannya kok enak bener ini masuk neraka cuma sebentar dok kalau ada oh, no, perjanjian dah ada ikatan perjanjian enggak dengan Tuhan Mithaqan minhu perjanjian dari Allah bidalik falan yukhlifallahu adahu maka tidak akan Allah mengingkari perjanjiannya kalau memang ada nah bihi ya nah, dengan perjanjiannya terhadap perjanjiannya la am tidak ada itu semuanya am 'alallam tagulun am bal ha Bal bahkan takulun kamu itu ngomong alallahi terhadap Allah mala ma ta'lamun ta dengan apa yang kamu tidak punya ilmu dengan kebodohan maksudnya. Ah. Ha? Ini sebenarnya uh, ada dua makna ada di sini. Makna pertama am bimakna bal. Sebenarnya kembali kepada gul at-takhattum ya. At-takhattum inda Allahi ahdan. Falan yukhlif Allahi, falan yukhlif Allahu ahdahu Am taquluna ala Allahi ma ta la ta'lamun. Istifham ini apakah tagriri atau ingkari gitu kalau itu dikatakan tagriri at ketum, apakah Allah subhanahu wa ta'ala membuat apakah kamu itu membuat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya Ataukah kamu itu berkata yang tidak berdasar ilmu? Gitu, taki diri. artinya loh. Ini, ini ada janji yang Allah tidak akan ingkar janjinya, atau kamu tuh ngomong maunya sendiri. Ada dasar ilmunya gitu. Kalau ini diri. tapi kalau itu adalah ingkari. Ah kami ini tidak disentuh neraka kecuali waktu yang eh, sebentar. Apakah kita punya janji sama Tuhan yang Allah tidak akan mengingkari janjinya? Mana? Nggak ada. Am, am, am di sini mana bal? Ini ingkari berarti. Bahkan kamu tuh ngomong ngawur, nggak ada dasar ilmu, bodoh. Itulah. Jadi kalau itu istifahamnya ingkari, am dimana bal? Ambi makna, bal. Tapi yang ingkar ini agrob sebetulnya. Jadi ini bukan berarti uh, lekon duit janji, tidak apa-apa ngomong gitu sama Tuhan. Kalau tidak ya kamu bodoh berarti nganglantur ngomongnya kamu. Nah, tapi lebih tepat, memang ada janjinya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kamu cuma dalam waktu terbatas itu, memang ada janjinya yang jelas kamu ngawur kalau ngomong nggak ada dasar ilmunya gitu ini ingkari ini eh? ingkari ini lebih tepat jadi mereka ketika dinyatakan kamu itu jangan bohong jangan kamu tutupi kebenaran Nabi Muhammad nanti masuk neraka ya kalaupun masuk neraka orang Yahudi itu sebentar nggak lama-lama ada neraka khusus ada neraka khusus untuk nggak lama-lama setelah itu nerakanya ditutup sudah ada janjinya ini masuk neraka cuma sebentar ada perjanjian dengan Tuhan kamu yang Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya atau kamu ngawur bahkan kamu ngawur kalau ngomong nggak ada dasar ilmunya dengan kebodohan nah, gitu. maka Allah SWT menerangkan bala ya ya tamasukumunar so ya kamu akan masuk neraka wa takhludun selama-lamanya dalam neraka hmm, itbat ini raf'un na'i nafi kalau bala itu lain dengan na'am bala itu iya tapi mengangkat nafi bala itu. jadi kalau alaihissallahu tidakkah Allah bikafin abdah mencukupi hambanya kalau kamu jawab na'am, iya, itu bisa kafir. Kenapa? Karena kalau jawaban na'am itu izbatun nafi. tidak tidakkah Allah itu bikafin 'abda mencukupi hamba Na'am, iya, tidak mencukupi gitu. Ya laisa bikafin. Tapi kalau pakai bala, raf'un nafi. Alaisallahu bikafin 'abda Tidakkah Allah itu mencukupi hambanya bala iya nafinya diangkat huwa kafin abdah dia mencukupi hambanya jadi kalau ada uh, nafi istifham nafi itu jawabannya harus dengan bah bala alaihissallahu biahkamil hakimin bala kalau naam kafir alaihissallahu biahkamil hakimin Naam laisa ahkamul hakimin begitu. Tapi kalau bala nafinya dibuang. Like bala like huwa ahkamul like like hakimin artinya begitu. Nah, ini juga demikian. At-taqattum inda Allah ahdan falan yukhlifu ahda. Am ]ha takuluna 'ala Allah ma la ta'lamun bala. Apakah kamu tidakkah ya khatum, Tidakkah Allah Subhanahu wa taala apakah Allah Subhanahu apakah kamu menjadikan terhadap Allah Subhanahu wa taala janji yang Allah tidak akan ha, eh, me, apa namanya Nah, janji itu apa? Lantama sana ya, kami tidak akan, iya iya. Ya, kami ti, wa nah, bukan bukan itu bu, jawabannya ini. Kalau lantama lantama senanar, tidakkah tidaklah mencetuh kabar kami api raka kecuali sedikit, kecuali waktu yang seben, sebentar. Bala, ya kamu berarti tamas sana nafinya dibuang lan tamas nar lannya dibuang dari tamas hukum tamas anar an ya bakal kamu akan kena nerah neraka bukan ayam memak dudat malak di sini apa? bah takludun fiha selama lamanya kamu masuk neraka untuk bila mendarik kemudian diterangkan oleh Allah yang menyebabkan manusia masuk neraka itu apa? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man Siapa orang yang melakukan kejahatan Yang dimaksud adalah syirkan Syirik Kesalahan Kesalah, yang dimaksud adalah syirik Wa Dan telah mengelilingi, menguasai bihi terhadap itu orang khati'atuhu Bil ifrat, Atau bil jama' dan telah menguasai orang tadi itu kesalahan kesalahannya. Kalau khoti atuh datu syirkin, syiriknya menguasai dia sampai mati kafir. Atau khoti atuh syirik macam-macamnya syirik tadi dia menguasai dia. Ay istaulat telah menguasai itu khoti atuh kepada orang itu wa sama muasai min kulli janib, daripada segala arah mengelilingi bi mata artinya terus syirik 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 sampai mati dalam keadaan musyrik fa ulaika ashabun nar, maka merekalah orang-orang yang tinggal ada di neraka bukan hanya sebentar bukan ayam ma'duda hum khalidun mereka tinggal dalam neraka selama-lamanya Ru'iyah fihi, kenapa khoti'atu bihi khoti'atuhu kasaba pakai mufrad kok ini fa'ula'ika jawabnya diperhatikan makna man, karena man itu bisa ke mufrad dan bisa ke jama wal amanu dan orang-orang yang beriman wa'amilus solehah dan beramal soleh Ulaika ashabu jannah mereka lah orang-orang yang masuk neraka mereka orang-orang yang penghuni sur, surga seberapa lama hum fiha khalidun mereka tinggal dalam surga selama-lamanya Kalau kamu perhatikan kalau dikatakan mangkasa basiyatan wa ahatu khati'atu fa ulaika ada maka mereka adalah orang yang masuk neraka tapi man Allah amanu amanu salihat ulaika pakai ulaika ashabun ashabul jannah ini adalah satu gambaran ini adalah satu bukti bahwa sabab orang itu selama-lamanya di neraka itu karena syirik itulah yang menyebabkan dia masuk neraka karena si, tinggal di neraka selama-lamanya karena sih syirik. Dan itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia mensyirikkan Tuhannya berarti selama-lamanya di neraka. Adapun masuk surga alladzina amanu wa mereka masuk surga itu bukan sebab masuk surganya amalnya. Tapi fadlullah. Karena itu tidak pakai faulaika, mereka itu tinggal ada di surga karena Allah bermurah kepada mereka karena jadi orang beriman dan beramal soleh ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka yang masuk neraka karena ulahnya mereka mensyirikkan Allah masuk neraka selama-lamanya. Beda ya, beda. Sekarang gini, perampok dimasukkan penjara ulahnya dia itu. Kamu Bukan penganten, kamu ini bukan penganten. Cuma iring-iring penganten, bukan penganten. Iring-iring penganten dikasih makan enak. Ya bu, sebetulnya bukan karena kamu, karena pengantennya. Akhirnya keimbasan kamu dikasih makan enak juga. Kamu orang biasa, cuma karena membawa kentasnya presiden. Akhirnya, nanti dipersilakan untuk duduk ada di tempat khusus juga, gara-gara membawakan tasnya presiden. Berarti, bukan karena kamu. Begitulah juga kamu menjadi orang beriman dan beramal soleh masuk surga. Bukan karena amalnya kamu, itu kamu itu mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu menjadi orang beriman. Maka di Allah memberikan kemurahan ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi bukan kemuliaan itu karena amalnya kamu, tetapi Allah memuliakan kamu dengan eh, karena sebab iman dan amal kamu. Jadi bukan diraih dengan amal surga itu. Nah itu Rasulullah menyatakan, Layatul ahadukum al jannata bi amali. hulu ahadun al jannata bi amali Enggak ada yang masuk surga itu karena sebab amalnya kenapa? Nggak sebanding amalnya manusia itu seberapa wala anta ya rasulullah anda ya rasul amalnya nabi seperti begitu wala ana. aku ini juga tidak masuk surga dengan amalku illa an yataghammadiyana Allah rahmatih Allah cuma meliputi rahmatnya kepada aku aku ini masuk surga ini karena aku diliputi rahmat Allah itu kita ini amalnya sedikit merasa masuk surga nabi dulu amalnya begitu banyak tidak merasa masuk surga kenapa karena memang hakikat manusia masuk surga karena fadlullah bukan karena amalnya dari itu wallahu alam. ada yang perlu dibahas Ah, sini. Saya mau bertanya dari ayat yang belum dibaca tentang Risa itu. Apa? wa wawai lillahu mimma yaksibun ay minar risa. Kalau dalam sawinya li anna riswah sababun litabdil. Kalau di takrifat mayu toli ibtal hak awli hak batil itu gimana pemahamannya ayat di atas kok dinamakan risa itu yang satu yang nomor dua saya ingin pemahaman dari hadiah apa apa, apa yang jadi muskilnya apa akhir rasuah sebab litabdil sama mayuk tol ibdal hak oleh kaki batil. Kalau di gitu. Iya. Terus jadi yukto dan ahda itu kan lain. Apa yang diberikan untuk me apa, menghakkan batil atau membatalkan hak itu rasuah namanya kan? Terus ini ini dikasih kan mereka sama orang-orangnya orang Yahudi mereka itu dikasih duit untuk supaya ngerubah isinya Taurat atau memaknai dengan yang lainnya diambil apa namanya sabab tabdilnya mereka itu karena mereka disogok ulama-ulamanya gitu loh akhdur raswa sabab litabdil kalau ini sama kan, Rasuah juga jadi. Dan saya ingin tahu pemahaman dari hadiah dan ujroh. Kan mirip itu Hadiah kan tidak ada, tendensi untuk, untuk moga balahnya. Kalau ujroh kan ada, tendensi untuk moga balah. Kalau ujroh itu kan ada tendensi untuk menggobalahnya kan, kalau hadiah kan tidak ada. Yang saya tanyakan dikarenakan barusan pilek tuh banyak orang yang ngasih uang itu unsur dari mana? Apakah ujroh hadiah atau ujroh? Nah, itulah kalau hadiah kan jauh orang itu nggak pernah ngasih hadiah, kemudian ngasih hadiah ada pilek ini, nah itu kan berarti ujroh lah. Karena itu kalau dikatakan ujro pun ujro apa gitu loh. Ujro itu kan ada mudah, ujro itu kan ada amal. Ini ujro apa kalau dikatakan itu ijaro kan gitu ujro. Kalau itu dikatakan apa namanya eh, hadiah, bukan hadiah. Karena itu yang yang ngasih sama yang diberi podo beres itu. Mesti apa apa niat ono hadiah, ada ono niat hadiah itu. Eh, yeah itu namanya tidak niat itu namanya kalau niat itu jangan ngasih apa-apa biar bi, biar pilihan itu benar anak kira itu hilang semuanya itu sing, doyan, sing -i juga beres mau menghilah-hilah aja itu menurut VG kok tidak nurut belas kalau inti nurut inti akan warok ya itu bukan namanya nurut itu itu kamu nurut nafsunya kamu karena kamu kupingin duit hmm, jadi kalau inti nurut Allah dan Rasulnya kamu akan jadi orang yang warok kamu akan jadi orang takut kepada Allah bukan kamu nuruti nafsu Fans. ini tidak nurut belas itu menurut Imam Nawawi nurut Imam Nawawi di Imam Nawawi kan orang warok kalau nurut Imam Nawawi tidak nurut itu namanya itu lo menghilang kok nurut itu maunya syariat mau dicocokkan sama kemauan nafsunya itu ndak benar itu nah se Imam nawawi begitu pendapatnya eh masuk akal tidak sama dengan orang-orang itu yang gowo-gowo. kolal imam nawawi enak itu untuk nafsunya dia pakai kolal imam nawawi kolal roh rajim itu tidak benar itu hati-hati orang-orang begitu itu ayah ya, itu udah nggak bener pakai istidlal lagi. Hmm. Ya. Ada yang lain. Hmm? Ada. Ya, jami kan? Terjemah tadi Pan, itu. Panjang. Panjang. Wala la tabtulu bidzikri wa tabtulu salatu bidzikri wad du'a al jaizaini walau bimustahil ada lima syru lima syru yatihi ma fiha wa min thamma law ata bihima bil ajamiyah ma ahsanihil arabiyah aula aula ma ihsanaha wa qad ikhtara ahuma au kana muharramaini lagi lagi wa min thamma Lau <tuk> ata bihima bil ajamiya hmm. ma ehsani arabia aula ma ehsani ha hmm. wagadik wagadik tar ahuma hmm. au kana muharramaini kadikri bi alfadin la yu'rafu makna ha wakad li jamiil muslimin bi gufran jami idunu bihim batolat. Jadi kalau dengan terjemah dengan ajamiyah Padaan dan iktarok dari dia, iktirok dari dia, iya. atau dengan memakai lafadz yang tidak diketahui artinya, atau nah, doa, apa? Ini, apa? Ya. Eh kan, ada ya. apa urusannya kata? Tidak nah, nah, nah. ada kan? Nah, ada, ada. Doa pakai bahasa ajam pakai doa, bahasanya dia sendiri. Hmm. Doa, jadi dia menterjemahkan baik dia bisa bahasa Arab atau enggak kalau dilafatkan berarti membatalkan karena itu dikatakan e, kalam aja apa kalam aji Nabi. Ya, jadi enggak ada enggak, 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 ada enggak ada, enggak ada, ada di situ ya. artinya boleh. Boleh asal jangan dengan jangan di bahasa Indonesia. Dengan apapun yang kamu minta kepada Allah Subhanahu taala boleh. Paham ya? Hmm. Enggak ada masalah doa ada di ikhtira' ini bil ajamiyah kan iktiraf tidak ada khilaf dari situ kan liman asal Arabia oleh Yosinha kan tetap tidak bisa kan jadi tidak diperbolehkan dengan bahasa lain hanya bahasa Arab kalau dengan bahasa Arab hatta minta apa ini mustahil minta ganti sandal misalnya minta rezeki duit duit banyak tidak ada masalah nah, tapi jangan lihat main-main Nah, kalau niat main-main lain lagi. Niat istizak lain lagi kalau begitu. Nah, bisa kufur nanti. Ya? anda minta sama Allah yang benar. Jangan ngecek, kata orang jahat. Hocok, mengecek Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. ada yang lain? Enggak ada masalah. Allah Maha tahu kalau kerentek dalam di hati enggak ada masalah sebetulnya. Iya, tidak ada masalah. Kan yang enggak boleh itu lafat, kalam. Yang dikatakan kalam berarti harus ada lafat kan? Kalau ada so ada orang sholat, sujud, nangis sampai batasan nangis itu bersuara, apa itu membatalkan? Nah, itu kan ada batasnya itu kan? kalau itu bersuara itu berapa kalimat kalau dengan amdan itu yang batalkan kan ada batasnya itu kalau di itu in bukain walaupun semisal, semisal nangis tetap batalkan in jika tampak dua huruf ya kalau memang sengaja kan kalau sengaja walaupun satu huruf belum makna kan gitu ada batasnya itu kan. Kalau itu adalah tidak sengaja kan sita kalimat. Saya? Ada khilaf itu ada berapa kalimat? Udah. Cukup. Kadang-kadang nangis itu. Tiket tiket no itu apa? Sini rugi, pere, nangisnya. Nangis itu sebetulnya <kuh> <kuh> kalau dinampakkan justru takdirnya itu kurang. Hmm? Nangis itu ditahan, tapi kalau sendiri nanti di waktu malam tidak ada masalah nanti kucur ke air matanya. Karena itu kalau ada di satu majlis nemenang isi, oke kemarin kuno sarapan ake itu. Eh, ditahan, itu tak lebih ba lebih banyak. Eh, kecuali kalau sudah tidak bisa tertahan. Eh, kecuali kalau nggak bisa, tertahan. Eh, jangan 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 jadi penangis tapi nangis karena khusyah nangis karena khusyuk tapi kalau penangis karena apa pun nangis guyu bisa nangis nah itu penangis itu namanya Al-Habib Hasan Syatiri dulu mengatakan itu paling tidak seneng kalau ada orang nangis sampai kelihatan gitu sampai ya, sambil mengatakan dia bago udam tetapnya air mata di mata itu tidak sampai keluar di ngembeng dok tidak sampai keluar air mata itu turisu sofaul galup bisa menyebabkan hati bersih.